Baik, kita baca balik. Kita baca balik. Kalau terus-terus masuk 20, kita nanti pening. Sebab dia bersangkut dengan ayat 19. Baik, kita masuk balik ayat 19. Surah An-Nisa ayat yang ke-19. Cuti lama lah. Kita bunuh balik dua surah, satu surah saja, okey? Satu ayat saja, Dapat semua lah? Ada yang tak dapat ke? Sekali lagi saya ulang, ayat yang ke-19 daripada surah An-Nisa. Masih lagi menceritakan tentang perempuan-perempuan. Surah yang keempat, juzuk yang keempat. Dapat naun, insyaAllah nak. Sebab muka surat kita tak sama. Sebab tu kita tak boleh beritahu muka surat naun. Muka surat kita berbeza-beza. A'udzubillahimmanasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha wa la taqbuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Daripada ayat yang ke-19 menceritakan tentang hak seorang wanita dan hak seorang isteri apabila kematian suaminya, dan hak seorang perempuan apabila dia mati suami dan berharta. Ini ada terkandung di dalam ayat yang ke-19 menceritakan tentang khairat, kebaikan-kebaikan yang terdapat pada wanita yang diceraikan, sama ada cerai hidup ataupun bercerai mati. Ayat yang ke-19 berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang ni kalau orang tak ikut undang-undang yang Allah Ta'ala letak di sini, dia tu tak beriman. Itu maksudnya. Kalau orang beriman, dia akan ikut undang-undang yang Allah Ta'ala garis pandukan melalui Al-Quran. Sebuah kitab yang kita kata Al-Quran itu adalah panduan. Jadi barang siapa yang tak mau ikut apa yang Allah Ta'ala gariskan di dalam kitab panduan kita ini, maka orang itu bukan beriman. Baik, apa kata Allah? La yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha. Tidak halal lah. Maksud tidak halal, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kamu buat apa? Kata Allah, jadi ahli waris perempuan-perempuan kamu dengan paksa. Kamu tak boleh paksa seorang perempuan yang telah pun kematian suami dia ataupun ditinggalkan suami dia, nak paksa suruh duduk dengan kamu juga. Ini untuk keluarga mertua. Okey, untuk keluarga mertua apabila suami dia tak ada, tinggal dia terus macam tu. Tak boleh paksa dia suruh duduk juga rumah kita. Atau dia kematian suami dia, dia nak balik duduk dengan mak dia, atau mungkin mak dia dah tak ada, dia nak balik duduk dengan adik-beradik dia, atau dia nak balik duduk di kampung dia. Maka haram jika dipaksa. Bila tak halal itu, maksudnya haram. Haram jika paksa. Ada setengah masyarakat yang beragama lain. Setengah agama ni, dia pun, kalau ada perempuan kahwin dengan dia pun tu, memang kena duduk terus. Suami mati tak balik pun kena duduk terus. Duduk, ada yang dibuat diperlakukan sebagai hamba. Ini diceritakan berkenaan dengan orang-orang Arab Quraisy. Ketika mana Nabi membawa masuk agama Islam yang penuh dengan kesempurnaan. Sebab Arab Quraisy ni, mereka ada sikap, mereka apabila mereka kahwin dengan satu-satu perempuan tu,
Kalau kata si suami tu tak mau dah. Tak mau dah dekat perempuan tu. Ni bukan bercerai mati ni. Masih lagi hidup. Tapi tak mau dah. Mungkin cemut atau jemur. Ha? Jadi, buat penaya. Ha. Bagi dia buat duduk dalam rumah tu. Tapi duduk bermadu di dalam satu rumah. Ha. Ini di antara perbuatan orang jahiliah. Jahiliah ni orang bodoh. Orang paling bodoh. Orang yang tak datang ajaran Al-Quran. Yang tak sampai ajaran Rasulullah kepada dia. Kecuali jikalau kedua-dua madu itu bersetuju untuk duduk di dalam satu rumah. Itu lain cerita. Kalau redha, maksud dia redha daripada isteri tua, redha daripada isteri muda, boleh. Nah, dihalalkan. Tapi kalau dia tak halal, dia tak redha, maka tidak boleh. Jadi orang Arab jahiliah ni dia akan buat kepada wanita ini secara paksa. Turun duduk, saksikan kemesraan di antara isteri baru dia ni. Ha, dah bolehkan nak dunia. Sementara isteri tua itu akan dijadikan hamba. Ha? Dijadikan hamba ni yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala kerha ni. Paksa. Hang suka tak suka, kena tengok juga. Hamba ke tak mahu, kena buat juga. Nah, ni yang kata Allah Ta'ala kata tak halal ni, maksudnya haram kalau kamu buat macam tu. Mendudukkan dia, memaksa dia duduk di dalam satu rumah, menyaksikan benda yang dia tak boleh tengok. Nah, kita kalau kita tengok suami kita, jangan kata ni dia telefon perempuan lain ke, atau mungkin ada gambar perempuan lain ke di dalam handphone dia, hati kita dah pun terdetik, betul tak? Nak tanya juga, kan? Eh, mohon dia cemburu, tuan-tuan cemburu apa? Dan nak tanya, budak tu muda sangat, siapa? Eh? Malanglah siapa jadi isteri kamu dengan setuan. Kita? Ada juga, kan? Rasa cemburu dalam hati. Nak tanya, apatah lagi kalau dia bawa balik, mari duduk dalam satu rumah. Tidur di tempat tidur, kita tak tidur. Tidak? Boleh tak? Sebab tu Allah Ta'ala kata layahil. Tak halal kamu buat macam tu. Mendera perasaan seorang nisa perempuan. Nah, ha? Sebab tu Nabi ni dia pembela bagi kau wanita. Jangan buat macam tu. Sesuatu yang dia tak redha, sesuatu yang dia tak suka, jangan buat. Ni dia pada kira baca, isteri wajib taat dekat suami. Taat pun bukan melulu, okey? Itu kena baca surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni sebenarnya bukan untuk perempuan. Untuk diteliti, untuk didalami oleh kaum lelaki. Oleh kerana kita ni yang mulia untuk perempuan, balik lagi siapa yang masih ada teman serumah dia tu, baca-baca lah kalau dia sudi dengar. Ha? Sebab ini bukan kata-kata daripada seorang pujangga, kata-kata daripada profesor, tetapi ini adalah kalam daripada Allah Azza wa Jalla. Maka tak boleh dipermainkan, tak boleh diperlekehkan. Ha? Itu sikap yang pertama bagi orang jahiliah, iaitu meletakkan isteri di dalam rumah apabila dia tak suka, dia dah cemoy, dia dah jemur dengan isteri tu. Dia akan letak juga secara paksa. Dia jadi kat amah. Ha? Jadi orang gaji. Jadi hamba abdi. Ha? Kalau orang gaji pun dapat juga gaji. Ni kalau hamba abdi tak dapat apa, sekadar bagi makan. Itu pun yang dilakukan oleh Abu Jahal. Ha? Dia ini dia ramai. Bila dia tak suka, dia tinggi pun. Dia himpun. Jadi banyak perempuan dan rumah dia. Semua dia jadikan hamba abdi. Ha? Semua dia jadikan hamba abdi. Akan diberi makan lebihan daripada makan dia. Ha, itu diperlakukan kepada kau pemerintah. Kemudian, kalau kata suami pula tinggal, suami mati. Suami mati, pak mentua ambil dok M dan menentu. Galak yang lawa tu, pak mentua ambil dulu. Ha? Ambil dulu, bukan dinikahi, tetapi diguna pakai. Ha, dibuat seperti gundik. Tak ubah seperti perempuan simpanan. Ya? Dilakukan kepada bekas menantu lah. Sebab anak dia dah meninggal. Dah hantar lepas dia balik. Ya? Buat dia macam tu, duduk di dalam rumah menjadi hamba abdi. Segala urusan-urusan
pekerjaan semua dia kena buat. Lepas tu bila malam dia guna pakai, lepas dia guna pakai, sebagai anak-anak lelaki, mungkin abang atau adik lelaki yang lain akan guna pakai juga pada tu bekas kau ipak, bekas adik ipak lah. Zalim dah. Ini kezaliman pada zaman jahiliyah dahulu yang Allah Ta'ala tegak sangat-sangat. Sebab itulah masyarakat musyrikin Quraisy ni benci sangat apabila Islam datang. Itu mereka panggil Islam itu agama dagang. Baru berdagang naik, dah nak letak hukum macam tu macam ni. Ha? Padahal mereka yang berdagang. Ha? Islam itu adalah agama yang subur, yang memang tetap. Tapi mereka yang berdagang, bawa hukum yang tak tentu Allah. Sebab perempuan itu apabila dinikahi, maka dia dimiliki secara 100%. Dia tak boleh memiliki diri dia. Itu pada anggapan masyarakat jahiliyah. Ketika mana Nabi membawa risalah ini. Ya? Susah oh kita nak terangkan balik orang yang dah beramal dengan amalan macam ni. Susah nak berdakwah. Dalam kita nak balik pergi baca dekat suami di rumah pun rasa macam bergerut. Hang kau suami mengaji dah lah, balik dah main dah, dah mengajar aku. Dan sambungan ayat wala taqduluhunna litadhhabu biba'di ma ataitumuhunna ila an ya'tina bi fa'ishatin mubayyinah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, dan jangan kamu berlaku keras. Nah, ataupun dalam bahasa ni taqdulu ni adl, maksudnya menyakiti mereka lantaran hendak mendapat litadhhabu biba'di ma ataitumuhun, untuk mendapat sebahagian daripada ma'a. Ma'a di sini bermaksud mal, harta peninggalan. Ataitumuhunna, yang telah diberikan kepada mereka. Kata Allah SWT, sebahagian daripada masyarakat jahiliyah dia tak mahu nak lepas menantu sendiri. Dengan sebab anak dia ni yang kerja bagus. Ada kata, bila mati, harta dapat kepada menantu. Dia takut harta tu tak dapat ke dia, dia kawal menantu tak bagi pergi mana. Ta'dul, maksudnya abul ni, maksudnya dia nak sakiti ni. So dia kalau dapat, kena bagi dekat bapak, kena bagi dekat mak. Padahal di dalam Islam ada pembahagian harta yang cukup adil. Ada hak kepada si isteri tu, jangan rampas hak dia. Dan kerana haram jika memakan hak orang lain. Jadi dia ni, bila dia nak balik tak boleh, dia kena duduk. Segala harta yang diperolehi, maka akan dimiliki oleh pak mertua atau adik lelaki atau abang-abangnya. Walim kan? Dia tak boleh menguruskan harta dia sendiri. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, maksud wala taqduluhunna litadhhabu biba'dima atajmuhun ni. Jadi daripada dulu lagi, kalau bercerai, perempuan itu akan diberi imbuhan, macam kita panggil edah, mut'ah, lagi satu harta seperti harta sepencarian. Perempuan ini, bukan saya nak ajak perempuan bercerai lah, tapi nak abang. Hak seorang perempuan ini apabila dia bercerai, dia berhak menerima tiga jenis harta. Harta yang paling wajib iaitu bayaran semasa dia dalam iddah. Yang ni kalau dia masih lagi ada haid sampai tiga kali suci. Kalau kata dia dah putus haid 3 bulan 10 hari. Kalau kata suami dia mati, maka 4 bulan 10 hari yang layak dimiliki oleh perempuan tu. Jadi kemudian harta yang kedua dia boleh dapat harta muta'ah. Apa dia muta'ah ni? Sagu hati. Hang cerai dia, hang kena bagi sagu hati kat dia. Dia duduk lama orang yang berkhidmat kepada kamu, kena bagi harta muta'ah. Ikutlah. Kalau sekarang ni akan dikembalikan ke mahkamah syariah, dia akan beritahu. Bagi kat dia 1,000. Itu sagu hati. Oh, cerai, mendapat sagu hati. Dah balik pergi cerai. Tak, sagu hati untuk dia nak mulakan kehidupan dia. Sementara nak tunggu edah. Edah tu belajar bulanan dia. Nah, kena perempuan tu main haid 5 bulan sekali, tunggu 3 kali suci, 15 bulan baru ambil edah. Tanggung dia. Kalau dia main haid 1 bulan 2 kali, untung cepat habis. Ini undang-undang Allah.
tak boleh dipermainkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang boleh dia dapat adalah harta sepencarian. Ada lelaki yang mengadu. Dia tak kerja pun, dia duduk saja di rumah saya yang kerja susah payah, main-main tengok-tengok besarkan, rumah pun tak bagi dua. Saya yang beli, saya yang bayar hutang, dia bukan buat apa di rumah. Wajib sebab kerana dia ada bersama-sama kamu, memudahkan kamu, mengurangkan rezeki kamu, maka harta itu ada dia punya setengah. Wajib bagi dekat dia harta sepencarian. Walaupun dia tak pernah kerja sehari pun. Tambahlah kalau dia kerja, dia sama-sama bayar seorang setengah dengan lagilah kena bagi. Kalau dia tak pernah kerja sekalipun, selama hayat duduk, katalah 15 tahun dia berkahwin dengan suami itu, selama 15 tahun dia duduk, adalah kata-kata mereka. Bukan dia suruh belah rumah tu sebelah, belah kereta jadi dua belah. Bukan dia suruh kat itu. Tetapi nilaikan dengan harga, lalu dijadikan sebagai harta sepencarian. Oh, kaya. Oh, itu boleh kaya lah. Kalau nak kaya lah. Kalau kena, itu kalau dapat lelaki yang mukmin, yang beriman, dia takut pada Allah, dia akan buat. Tapi lah ni, dia perlu keluarkan hukum, hukum syarak. Kalau dia tak mau bayar, dia akan kena saman, dia akan kena tangkap. Masuklah penjara 2-3 hari, dia kaya-kaya perempuan ni, dia kesian meluat sangat. Lepas dia lah, dia bilang kat dia nak bagi-bagi, tak mau bagi sudah. Kena dia pun satu kala, terjumpa di mahkamah Allah esok, lagi payah. Lagi payah, dia kata, tak apa. Tak mahu tanggung pun, tak apa, terjumpa di mahkamah Allah. Yang tu tak boleh nak bicara. Sebab tak ada peguam cara, tak ada peguam bela. Terus dibaca-baca-baca, terus disiksa. Tidak ada lagi peluang untuk membela diri. Jadi, ini dinamakan abal. Abal ni secara paksa bagi sakit hati dia, reta yang ada dekat dia tu, dia tak mahu bagi pergi mana. Lepas suruh dia duduk, dia akan ambil harta. Dia akan ambil harta. Sama ada dia bercerai hidup ataupun dia bercerai mati, akan dirampas hak milik dia. Kemudian apa yang tinggal pada perempuan tu tak ada apa-apa. Kalau kadang orang main meminang, orang tengoklah sebab berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan yang terpaksa lari daripada keluarga mertua dia dengan sebab dia tak boleh duduk, suami dia dah mati. Jadi adalah suami ni jenis orang-orang berniaga. Banyaklah barang-barang, harta-harta daripada dagangan dia tu, maka membolehkan dia dapat. Jadi pok mentua tak mahu lepas. Dia ada adik lelaki, dia ada abang. Tak ada adik-adik perempuan. Mak tu ada lah, pok mentua. Kira guna pakai. Kadang pok mentua masuk, sat lagi abang masuk, sat lagi adik lelaki masuk. Ikut suka. Jadi segala harta dia tak boleh nak uruskan. Di masa ni Rasulullah dah sebar dah dakwah, tapi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihalang dengan bermacam-macam perbuatan yang keji. Dia lari daripada rumah, paksa mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kelakuan yang telah pun dilakukan terhadap dia beliau. Zalim, perbuatan yang paling zalim. Kemudian maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun membaca ayat yang Allah Ta'ala turunkan ayat yang ke-19 ni. Jangan paksa dia, lepaskan harta tu bagi dekat dia. Tak banyak pun, isteri kalau dapat anak tak banyak mana pun. Jadi bagi pergi kat dia, biar bila dia nak pergi mana. Perempuan tu cantik, dia pun tak mahu lepas. Jadi bila dia pun tak mahu lepas dia, ada orang meminang. Main meminang ni, meminang pihak kat Pak Muntah, Pak Muntah tak mahu bagi. Nak bagi dia pun, dia nikah dengan Olim pun dia tak mahu bagi. Tidak, bagilah menikah dengan abang ataupun adik lelaki tu. Tidak. Halalkan dia. Jadikan dia sebagai hak seseorang secara mutlak. Pun tak mau. Dinikah pun tidak, menikah pun tidak. Zalim perbuatan ni. Jadi dia meminta tolong kepada Nabi SAW. Dan Nabi membebaskan dia dengan mengambil dia duduk bersama dengan isteri Nabi. Tapi Nabi tak menikahkan dia. Nabi tak nikah dengan dia lah. Jadi nasib dia dibela.
ayah siwa pembentua tu mai cari ni marah kata Muhammad ni kata betina. Pasal menantu tu sega ambil simpan kat dia. Kesalahan tu depa yang buat, depa letak kesalahan tu di atas Nabi SAW. Sebab mau tahu punya pasal, tengok perempuan tu cantik depa tak mau lepas. Tu yang kata bi fahishatin mubayyinah. Nah, dengan kekejian yang amat nyata sekali. Fahisyah ni perbuatan yang paling keji. Keji ke tidak? Kalau kata pak mentua masuk, keluar pak mentua masuk pula abang. Keluar abang masuk pula adik. Keji dah perbuatan tu. Fahish. Mubayyinah yang nyata. Ada mak mentua pun tak boleh nak kata apa. Zalim dah? Ya zalim. Ini keadaan wanita yang tidak ada harga ketika mana Nabi mula-mula berdakwah. Nabi terpaksa memperjuangkan nasib wanita-wanita di dunia. Jika tidak sampai hari ini kita jadi macam tu. Ha, sebab tu kita kaum wanita amat-amat terhutang budi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di atas kemakrufan yang dibawa kepada kita. Dengan sebab itulah sebelum tidur pun selawat, selek mata pun selawat, dalam susah selawat, dalam senang selawat, berjalan selawat, duduk berselawat, tidur berselawat. Ha? Sebab apa? Banyak sangat budi yang Nabi taburkan kepada kita, menyebabkan kita diangkat dengan setinggi-tinggi darjat, sehinggakan umara meletakkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ibu ni bukan ada lelaki, ibu hanya perempuan untuk mengangkat darjat setinggi-tingginya. Alhamdulillah. Dan kemudian sambungan daripada ayat tu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiru, bergaullah dengan mereka, bergaullah dengan perempuan-perempuan ni, berkawanlah dengan perempuan-perempuan ni bil ma'ruf, dengan penuh ma'ruf, dengan penuh kebaikan, dengan penuh, dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling lembut. Allah ajak, nah, jangan kasar dengan mereka. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menyebut perempuan itu dijadikan daripada rusuk yang bengkok. Untuk meluruskan bengkok rusuk itu, maka hendaklah kamu urut secara urut pelan-pelan. Jangan tarik kasar-kasar, dia akan patah. Tapi kalau hang pandai urut dia, dia lejang. Tapi dia bukan nak lejang selalu. Dia bengkok balik. Macam kita, kita akui perangai kita ni, iman kita ni ada naik, ada tu, ada turun. Hari mood dia bagus tu, bagus je semua. Ya? Hari mood dia tak elok tu, dia menyapu sampah pun tak mau. Hang jangan kata apa dekat dia. Macam makan tebuah tu. Ya? Tu katalah, ha ni dia punya tulang rusuk tengah bengkok ni. Ya? Sabar sajalah. Hari ni tak masak apa kau lah. Hang tak mau, aku tak larang dia nak tengok periuk dia masak tak habis-habis. Kalau macam tu, bersabarlah. Keluarlah pergi beli lauk, balik main ke dia. Bagi dia makan. Kalau hang juga marah kat dia, yang bengkok tu apa hari patah. Itu yang kata Rasulullah. Perempuan ni kena berlembut dengan dia, jangan kasar dengan dia. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan, nak berlembut pun macam mana. Ya Allah tak Rasulullah sini. Asyiru ni bila duduk dengan mereka, bila sembang dengan mereka, bila cakap dengan mereka, jangan bagi sakit hati. Tangan kaki jangan angkat pukul. Meluat macam mana pun bersabar. Tak boleh tengok. Kan Allah Ta'ala sebut di sini. Dia kata, Ba'ikari tumuhunna. Walaupun kadang-kadang hang rasa meluat. Benci. Benci ke perangai. Benci ke perangai. Ih, kalau aku tahu macam ni aku tak nikah dengan dulu. Main anak dah selambak dah. Lepas tu barulah lah. Nak ungkit. Tak boleh. Okey, bila nak disertakan tentang wa'asiruhunna bil ma'ruf, Nabi ni, dia menggunakan bil ma'ruf ni dengan sebaik-baik mungkin. Dia ambil beramal dengan setiap ayat Quran ni. Bila mana, jangan suruh perempuan saja bersolek. Bersoleklah perempuan untuk suami. Jangan duk pakai lagu serabai, pakai elok-elok, jangan duk pakai baju pelawak air koyak sampai ke pinggang. Bila duduk di rumah jangan pakai bedak selepoh macam mana hantu kubur. Okey, itu bagi lelaki boleh kata kat perempuan itu. Begitu juga dengan lelaki.
Itu Nabi ambil wa asyruhun nabil ma'ruf. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah busu. Dengan sebab itu maka baginda sallallahu alaihi wasallam dia sentiasa dia ada bentangan juga. Kalau bentangan rugi jauh ni tonteng-tonteng ke bawah tu. Nah, yang mana kata Ummu Salamah dan Aisyah berdua isteri ini paling banyak meriwayatkan hadis tentang wa asyruhun nabil ma'ruf. Nabi bergaul dengan begitu baik dengan semua isteri dia. Secara adil Nabi bergaul, iaitu dia kata Nabi ni dia ada satu bekah, satu beg lah, kita kata beg tangan lah, kita faham. Di dalam beg dia tu adanya sikat, adanya cermin, adanya minyak wangi, ada celak. Ada celak, sentiasa ada dekat dia. Dia rambut dia tak pernah tak berminyak. Minyak yang minyak harum daripada kasturi, disapu kepada yang dicampur dengan minyak zaitun. Kasturi tu yang saya kata ada di dalam jauh pokok bijang tu lah, yang berabuk tu dia campur dengan minyak zaitun lalu diguna pakai. Nabi ni dia tak pakai minyak wangi pun, dia dah sedia wangi dah. Nah, lepas tu dia akan sapu sentiasa di kepala dia. Sebab tu dia tak ada uban. Kita baca dari Syama'iyah hanya ada 10 campur dengan janggut jadi 20. Dia uban sampai memutih pun tak apa. Kita boleh taat. Janganlah sampai tak sikat rambut. Nah, kita serabai, dia lagi cok kodok. Jadi, tak boleh lah. Nak suruh perempuan saja bersegak. Yang dia, kepelekat macam spring tu tak apa. Jadi, kena adil. Di atas pergaulan, bukan kata diminta penampilan perempuan saja ya. Suruh cantik, suruh wangi, suruh segak selalu. Lelaki pun kena. Ini kata Rasulullah. Mengambil daripada kalimah wa'asyirun nabil ma'ruf. Lelaki pun kena. Nak bagi menyukakan hati. Kalau nak keluar, bukan main percipnya. Isin ratan ke bawah. Bila dulu di rumah ni, bulu ketiak pun jadi sangat laba-laba. Tak boleh. Tak boleh. Dia kata balik tu baca kat suami ke bawah. Dia pun kena jaga penampilan dia. Bergaullah dengan sebaik-baiknya. Maksud bergaul dengan sebaik-baiknya lagi ni di atas perintah. Nak suruh bayar. Kadang tu poli lah, duduk nak makan nasi ni, dah lah isteri tu bubur nasi kat dia. Bubur semua cuma tinggal lagi, nak suap borang mulut saja. Duduk lembur lagi. Mungkin si isteri tu punya buat kerja, baru dia lupa nak letak ayat basuh tangan. Bahasa yang paling tak elok, tak ada ayat basuh kaki. Amboi, itu satu perkataan yang paling dicelak. Bukan melawak, mana ayat basuh kaki? Awak nak makan nasi dengan kaki kan, tanya dia. Tuan-tuan ni jahat lah, dia ajak semua pengetahuan dia. Nak bergaul dengan secara kebaikan. Bukan sewenang-wenangnya. Boleh buat kat bawah macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. Salahkah mangkit? Dekatlah kot, sikit bukan sampai nak kena tambang pilihan lepak. Tak masuk tangan kot. Belakang tu saja. Jadi, bil ma'ruf cakap elok-elok. Tidak mangkit pi. Bila kita mangkit pi, basuh tangan, dia tahu tanggungjawab dia lah. Dia akan minta maaf, tak ada lah. Tak payah basuh tangan, terlupa ke. Ataupun mungkin dia pun lapar, tergesa-gesa nak duduk makan sama. Kita manusia lah selalu saja lupa dan tersilap. Maafkanlah. Yang ni katalah macam-macam. Kalaulah kata makan-makan tu, hari tu dia terlupa bubur garam, jangan marah. Atau dia terlupa garam, jangan beli lori garam terbalik. Tak boleh lah. Rasulullah tak bagi. Rasulullah kata, menzalimi perasaan seorang wanita. Sebab dia tak pernah buat macam tu. Walaupun dia ada isteri ramai, tapi dia tak pernah selek satu rumah walaupun satu malam. Sehingga kan baginda sakit, tenat dan wabak dah. Dia pergi juga rumah Ummu Salamah. Dia pergi juga. Dia pergi bukan dia berjalan kaki sebab dia tak ada jalan dah. Dia pergi nak kusung isteri ni, papak kiri kanan. Bawa Nabi pergi sebab giliran dia dah rumah baru. Dia tetap pergi. Kemudian bila masuk giliran, dia berusung dia bawa pergi. Dia sakit 2 minggu tu. Sakit 2 minggu pun dia tetap adil di atas pergaulan dengan isteri-isteri dia.
yang tahu nak nikah banyak, nak ikut sunnah Nabi. Tapi sikap baginda yang cukup makruf, apa tak mau ikut. Ha? Sepatutnya bagi lelaki yang nak berkahwin lebih daripada satu ni, mau baca dekat surah Nisa. Kata khatam dulu surah Nisa, bagi betul-betul faham, nikah tujuh pun. Ha? Baru lelaki tahu betapa beratnya tanggungjawab. Ha? Sebab benda ni, bila melibatkan perasaan wanita yang didera perasaan dia, dia sakitlah. Ha? Kemudian itu dianggap sebagai zalim. Kezaliman ini adalah yang paling dicela dalam Islam. Maka tidak boleh. Ha? Sekalipun kata Allah, payah karih tumu pun, sekalipun kalau karih tumu, karih tumu ni hamba luak lah kat dia. Okey, meluak di sini dengan bersebab. Ha? Sebab apa? Sebab perempuan tu, isteri dia ni jenis suka ambil tahu hai orang. Bila-bila pun dia duduk di tingkap, dia mengendap jiran sebelah. Lepas tu dia ajak suami dia mengatau. Ataupun dia suka bergaduh dengan jiran. Ataupun dia tak bagus dari segi pergaulan. Dia mulut jahat. Dia suka maki suami dia. Dia suka kata macam-macam dekat suami dia. Yang si suami tu nak asyiru bin ma'ruf, nak kawan dengan dia baik-baik. Yang si isteri pula cengeng. Kita nanti tengoklah. Dia boleh kata kat suami dia macam-macam depan khalayak ramai. Suami tu sabar bunduk. Senyum bagi sangatlah pula. Ha? Itu juga dipanggil sebagai zalim. Isteri pula menzalimi suami. Jadi kata dalam Al-Quran, kalau hamba luaklah kat perangai dia. Ha? Meluak sangat dekat perangai dia pun, janganlah kamu menzalimi dia. Adalah cara-caranya. Ha? Macam kita tengok Sayyidina Umar Al-Khattab, yang dia perempuan dia jenis suka boleh tiap perai-perai tak berhenti-henti. No? Kata seorang sahabat nama mengadu ke Amirul Mukminin, nak bawa macam mana ni bini dia suka hampur dia di rumah. Dan tu tak kena ini, tak kena letak tidur dalam rumah. Dia main-main, dia dengar-dengar Amirul Mukminin pun nak kena boleh tiap lagu tu juga. Radio lagi lengkap daripada radio di rumah. Jadi dia bawa macam balik terus lah kawan tu kena mengadu ni. Balik terus esok jumpa di masjid, dia kata mari pi rumah nak abang sekian. Dengar-dengar rupanya kena lagi teruk pada aku. Tak rimah kan lebih kurang macam tu lah. Apa yang dia oleh? Senang lah untuk dia seorang yang paling hebat, yang paling tegas dalam menghukum, yang paling gagah, yang paling garang. Tapi dengan isteri dia, kita suka kata dia, dengan isteri penakut, di luar kembing. Eh? Dia kata, dia melahirkan anak-anak untuk aku. Dia menguruskan kehidupan aku dan menjaga anak-anak aku. Dia bagi aku makan, dia menguruskan pakaian aku. Maka biarlah dia nak berbunyi. Kalau meluas sekalipun, dia bilang ke dia, jangan sampai dia buat perkara yang fahish. Maksudnya dia berzina dengan laki-laki lain. Jangan sampai tak. Jangan sampai dia makian pada perkataan-perkataannya. Tak sepatutnya. Sebab apa? Kata Allah, kalau hamba luat ke perangai dia, hey, yang suka minta orang, ada perempuan ibn yang minta orang, dia tak ada kawan lagu. Dia nak kata dengan suami dia, dia kata. Kadang si suami ni ulat air. Tak saya nak tengok lah, lepas tu tutup bang lah. Dah aku nak tengok juga. Aku nak tengok juga. Dia tengok, bukan dia tengok secara terang. Dia masuk, dia menendap ke tingkat rumah dia. Ha, no, no. No, beli bangku, perangu baru. Ha, baru pula. Ish, dia buat tu dah. Baru ni ayam. Ayam beli hari tu lempak buang. Tak saya nak kata, lebih ke orang lah. Kata dia suami. Tak saya nak kata apa lah. Habis kat dia, lepas dia beli. Dia ada pun. Main dia tahu ni kita makan. Ha? Kita tahu lah dia panggil itu. Meluak sangat macam mana pun. Allah Ta'ala kata, buat baik juga dengan dia. Kerana kata Allah, fa'asa antakrahu saya. Mudah-mudahan sesuatu yang benci dekat perangai dia itu, wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Allah Ta'ala bagi kepada perangai dia yang meluak, yang benci itu, ada khairan katsira, kebaikan yang paling banyak. Kebaikan yang paling banyak itu yang bersifat pahala atas kesabaran. Dia dengar bunyi radio tu, ha?
Ada orang mengadu, dia kata dia tak boleh duduk lah dengan isteri dia. Sebab dia tidur suka menggerak-gerak. Bila dia lena, dia mamun, dia mimpi dia akan pukul saya. Isteri pukul, pukul suami. Tapi bila dia senyap, senyap dia bagus. Ha? Sedap dia bagus, dia cakap dia elok, perilaku dia elok. Tapi yang tak tahu waktu dia tidur. Dalam mengerak ni bergegak dia kata bilik-bilik. Lepas tu dia suka mamun. Mamun dia bangkit, dia ditumbuk gila-gila punya pukul. Ha? Sahabat, walaupun hamba luat ke perangai dia tu, fa'asa mudah-mudahan semua yang hamba benci tu, semua yang tak suka perangai dia tu, akan memberi khairan katira, kebaikan yang banyak. Sebab itulah ada suami kita tengok dia sangat sungguh dengan isteri dia. Dalam mulut ingat, suka memerintah. Dia bagus, dia ikut. Macam mana dia boleh sabar? Nah, sebab di sebalik kejahatan dia, celupannya mulut dia, kasar dan tingkah laku dia, ada satu tindakan yang baik. Suami tu boleh kata, nampak saja macam tu. Nah, tapi dia bagus. Ha. Dia bagus, dia uruskan rumah tangga dengan sebaik mungkin. Dia jaga anak pinak dia. Nah, dia jaga makan minum suami dia. Tapi lagu tu lah sabar bila sikit. Mulut dia memang lagu tu. Dia nak kata ke orang, hang meluak, ha, terus dengar. Nah, kalau harap jaga hati dia, hang dengar. Tapi kalau misalnya ni ada handphone, dia ambil handphone. Kita macam cakap sorang-sorang. Dia sembangkan dinding. Nah, jadi, ni abang ni dengar dah. Ha, dengar lah, hang kata lah. Dia kata lah perik. Suami tu tahu lah, di sebalik sikap dia yang dibenci itu ada kebaikan dia. Dan kalau terus bersabar ada imbuhan pahala, kata Allah, khairan katsira, kebaikan yang paling banyak. Nah, ni pahala Allah Taala akan ganjari kepada orang yang bersabar di atas sifat perempuan. Maknanya ayat ini dia nak abang kat kita, kau mana perempuan ni hang kenal baik dengan dia. Kalau hang pandai cek dia, hang minta gelang pada sahabat abang mati, dia dah hilang. Hang ambil abang, ni ada lagi. Ambil, dia beli lagi. Tapi kalau hang mencuri hak dia, siap. Usah hulu mata pun dia tak bagi. Hang jangan bagi sakit hati dia. Kau mana pun, hang kena pandai cek dia. Ha? Tak sedap pun hang puji bila sedap. Tak elok pun hang kata bila cek dia. Dia seronok. Ha? Dia seronok syok sendiri tu, tak lagi dia baiklah. Ha? Kan? Dan tentunya hari ni nak makan apa? Kalau dia nak makan apa tu dia bagus. Nah, kalau kena hari, suami baru bawa balik main ikan, sayur apa. Oh, nak kena masak ni. Nak makan apa? Oh, itu tak elok. Dia main nada tinggi sikit, yang tu tak elok. Tak apalah yang oi. Yang tak mau masak pun tak apa. Bubur dah berhenti air pergi pedang-pedang. Hari kita pergi uji tarik. Haa, itu bagus. Haa? Kau mana pun, buat baiklah dengan perempuan. Oh, kena ke depo atau depo sekonok lah. Okey. Ayat yang ke-20. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintara wala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubiyan. Ayat yang ke-20 bermaksud, wa in aradtum istibdala, dan jika kamu mahu menukar seorang isteri, nah, maka nazauj di tempat seorang isteri. Padahal dia kata, kamu telah beri kepada salah seorang daripada mereka itu beberapa banyak harta. Maksud tukar ni, dia bercerai hidup. Okay, dia nak tukar isteri. Dia nak bagi bermadu sebab dia tak tahan meluak dah panggil tu. Atas persetujuan bersama, maka berpisahlah kedua-duanya. Maksud dia tak malah. Isteri tu pun tak malah berpisah. Apabila berlaku penceraian di antara kedua-duanya, maka dapatlah harta yang seperti mana saya sebut tadi, tiga jenis harta, iaitu harta aidah secara bulanan, harta muta'ah sebagai sagu hati secara one off, sekali dapat. Nah, sekali dapat. Kalau kalau kata suami itu berkemampuan, hakim akan perintahkan bagi kat dia muta'ah 10,000. Kena bagi. Nah, dan juga harta sepencarian. Jadi, kalau ada hang nak tukar isteri pun, dekat dia hang kena bagi.
harta sepencarian. Suami ada 4 kandung. 2 biji kena bagi kat dia. Ha? Kau ada 4 bangla je. Lah abang, kena bagi sama, sama rata. Ataupun ada sendiri saja rumah. Inilah di bank. Lah ni harga pasaran. Dulu beli RM25,000. Lah ni ikut harga pasaran dah jadi RM150,000. Ha? Kena bagi 2, seorang RM75,000. Tak mahu suami kata dia, duduk cuba rumah tu. Bayar dekat isteri tu. Harta sepencarian. Dia berhak dapat. Dia tak bayar apa hakim. Sekupang pun dia tak bayar, dia tak pernah kerja. Tapi dia duduk dengan hak yang hak dapat harta tu. Kena bagi dekat dia. Wajib bagi dekat dia. Kalau tak bagi, dia tak redha. Kamu berhutang dengan Allah di akhirat nanti. Dan kamu kena bayar. Langsaikan hutang-hutang itu di mahkamah. Qadhi Rabbul Jalil. Lagi susah tu. Ha? Mahkamah Allah lagi susah nak bayar hutang ni. Ha? Jadi, dia suruh menyelesaikan. Itu kata kalau nak tukar isteri, kalau nak tukar ambil zaujin. Ha? Zaujin maka nak zauj. Orang isteri dengan isteri lain. Nak tukar lah. Tak mahu lah. Isteri ni. Wa'ataitum, dia kata. Wa'ataitum ihdahunna qintara. Sedangkan han dah bagi dah dekat dia harta-harta. Ha? Dah bagi dah dekat isteri tu harta. Berapa banyak lah ikut yang tadi saya sebut. Ada 1, 2, 3 jenis harta tu. Dah bagi. Wala ta'khudhu minhu syai'ah. Jangan ambil balik. Syai'ah sikit pun jangan ambil balik. Tak boleh. Kecuali kalau dia bagi. Baik sangatlah perempuan ni. Sian tak suami aku. Dia nak kahwin lain. Tapi dia tak cukup. Sebab apa? Sebab bagi dekat aku. Dia ambil belanda lah. Ambil lah dia berusaha ni. Pilihlah berminang perempuan ni. Kalaulah perempuan tu yang lagu hati perut. Saya ni, dia tak kata kita. Saya ni, punya pasal yang lah. Tak boleh marah kita lah. Kan? Tapi ya. Ada dalam ni perempuan yang baik-baik. Nah? Rupi meminang untuk suami dia. Nah? Nikahkan, mempersiapkan suami dia. Baik sangat lah. Nah. Tapi kalaulah kata yang perempuan yang tak apa bagus. Macam saya ni, punya pasal yang lah. Nah? Anak nikah kan, cara cari lah. Tak bagi dulu, no. Jadi dia kata, jangan ambil. Walau tak khudu, jangan ambil sikit pun dekat dia. Kecuali kalau dia redha. Dia bagi. Yang ni dah lagi. Rumah tu, harta sepencarian. Si suami kahwin. Kahwin-kahwin, pergi duduk di atas rumah tu. Dalam rumah tu. Tanpa memberi hak isteri. Lagi sakit hati orang tu. Pun berdoa, berdoa suami. Duduk di dalam harta subahat. Walaupun rumah tu dia beli. Ya? Ha, haruslah dinilai terlebih dahulu. Kata Allah, atakhudunahu buhtanau wa ismah mubina. Kata Allah, adakah patut, atakhudunahu, adakah patut ambil balik dia kata. Ha? Benda dah bagi, kalau ambil balik patut kah? Kalau orang Melayu kita kata buruk siku. Dah bagi ambil balik. Tak boleh. Dah bagi, itu hak dia punya. Tapi kalau kamu ambil balik, dia kata ismam mubina. Dengan ismam mubina. Ismam ni dosa. Dosa yang amat nyata. Ya? Kalau ambil dengan secara paksa, atau maksudnya dia tak mau bagi. Ada harta tu. Tapi dia tak mau bagi. Sebab dia nak kahwin lain. Dia nak isteri yang dia ganti dengan isteri baru ni. Duduk di dalam rumah yang mewah sikit. Nah, rumah buruk tu ambil lah kat hak. Rumahnya rumah baru kita beli. Dia ambil, dia bawa duduk dengan isteri muda dia. Padahal dalam rumah baru tu ada hak milik isteri uang. Dengan sebab dia termasuk harta, harta sepencarian. Kalau kata buat juga, itu adalah dosa mamudina, dosa yang terang lagi nyata. Ha? Jangan buat. Ha, jangan buat. Sebab tu, baginda Nabi SAW mengambil satu pendekatan untuk doa kepada orang-orang yang macam kita. Yang duduk dalam rumah tangga, dalam suasana ada yang kadang-kadang harmoni,
kadang-kadang tak berapa nak harmoni. Kadang-kadang mungkin nak baru mulakan hidup berumah tangga dengan ujian anaknya. Memanglah masa mula-mula kahwin itu dia seronok lah, sah saja. Lepas tu dia main beranak satu, dua, tiga, dia mula main jalan. Nak serabut. Masa mula tu ada abang tu seorang yang dia bilik layan. Intan payung gunung letuk kat abang tu seorang kan. Dia main ada anak satu, dia punya kasih dah terpecah dua. Tidak? Dia ada oleh anak dah. Suami balik boleh tak berduri sangat dah. Duri dah sikit-sikit. Dia main anak tiga, empat, lima. Hamba sendiri lah Pak Ham. Oi, semua Pak Ham lah sendiri. Ha? Pak Ham bagi nanti dia bagi lah. Atau bagi nanti yang dia nak jadi. Dia nak jadi istri duda dan jauh. Tukar ini. Kalau hang tukar pun macam tu lah juga penyakit dia. Ha? Sebab jangan mengharap kesempurnaan kepada seorang wanita dengan sebab hang rasa tak puas hati dengan wanita tu. Manusia tidak tidak sempurna, hang carilah, hang tukar 1,000 isteri pun perangai tetap ada. Carilah kalau kahwin dengan bidadari, layakkah kamu berkahwin dengan bidadari? Hang pun bukan bidadara, kan? Tak, dia nak sempurna, memang tak dapat. Takkan dapat, tukarlah. Banyak mana pun takkan dapat isteri yang sempurna. Ada yang berita bosanlah isteri ni asyik sakit saya. Tak larang nak bawa pergi klinik hospital. Ha? Tak larang nak usung dia. Ada yang mengumum macam tu. Padahal pahala Allah punya bagi dekat dia. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memetik daripada petikan surah Al-Furqan. La'ala bisawab. Mudah-mudahan benar apa yang saya kata tu. Petikan daripada surah Al-Furqan ayat 74, jadikan sebagai amalan kamu setiap kali kamu berdoa. Ha? Doa yang berbunyi ini selalu bawa Rabbana wahablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Inilah doa keluarga bahagia. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai pendidik kami, wahai penyempurna kami, wahai pentadbir kami. Wahablana, kurniakanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami. Wahab ni, maksudnya anugerah, berilah kepada kami. Min azwajina, pasangan kami. Pasangan tu janganlah nak minta pasangan. Cukuplah satu tu. Nah, kita kalau boleh nak berpasang dengan dia dari dunia sampai akhirat, di akhirat sampai ke syurga, sampai ke syurga. Bila dah nak duduk dengan orang itu, jangan cakap ini tak mau nak reject kan kali ini. Ini tak mau lah kali ini. Katakan cari, takkan dapat kesempurnaan. Jadi minta kepada azwaji. Azwaji ni pasangan kita. Azwaji lah. Macam mana rupa dia pun terima. Itu cermin dari kita. Itulah. Macam mana bangnya dia lagu tu lah kita. Aku tak kata dia angka 2x5, 5x2. Itu orang kata kita lah. Jadi dah minta untuk pasangan wadhurriyatina. Zuriat ni bukan sekadar anak-anak, tapi sampai cucu cicit yang nak main. Yang doa ada di alam azali lagi lah. Yang nak main, yang akan lahir daripada sulbi anak-anak kita pula. Nah, wadhurriyatina, keturunan-keturunan aku. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala ya azalina wa zuriyatina qurrata ayunina. Qurrata ayunina ni maksud qurrah ni maksudnya berbola. Berbola mata. Ayunina berbola mata. Kita letak penyejuk mata, penyejuk hati ataupun orang pepatah mana kata sejuk perut ibu mengandung. Hanya apa sejuk juga. Ya? Sebab apa? Biarlah zuriat kita tu akan menjadi penyejuk hati. Walau tak kaya pun, dia akan jadi penawar bagi hati. Itu maksud kuroti. Ha? Begitu juga suami. Tak hinsa macam mana pun, jadilah kurota ayunina. Ha? Permata hatiku, penyejuk hatiku. Ha? Walaupun dia tak kerja pun, dia tetap kurota ayunina. Dialah buah hatiku.
Cuba suruh korang tanya ni lah. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami sebagai imam kepada orang-orang yang bertakwa. Maksud imam ni penunjuk jalan kepada ketakwaan. Kalau kita tengok ada yang tak kena di dalam rumah tangga kita, maka kita menjadi imam. Bukan imam sembahyang kita perempuan. Tak boleh jadi imam sembahyang. Ni dalam Al-Quran kata, main ni cari ni cik nak jadi abang macam Fatihah tak apa lah. Betul ya, orang suruh pergi belajar, kalau belajar, main sini cik jadi imam. Tak boleh cik lah. Macam mana pun cik tak boleh jadi imam kat abang cik. Ha? Cik tetap kena duduk di belakang. Maksud di sini, kalau tengok ada yang tak betul, yang tak kena di dalam rumah tangga tu, maka kita lah akan menjadi penderung, pemimpin, menegur sesuatu yang tak benar itu agar ahli keluarga kita menjadi orang yang muttaqina, orang yang bertak, orang-orang yang bertakwa. Ini doa ini petikan daripada Al-Quran daripada surah Al-Furqan ayat 74. Nanti cik tengok kalau tak betul tolong betul saya lah. Saya agak bukan saya agak. Betul ya? Alhamdulillah, terima kasih di. Betul. Nah, surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Okey. Kalau kata nak bawa ayat ini ketika mana bangun tahajud, dalam solat tahajud bawa nak. Kan kita ada solat tahajud, solat taubat, solat hajat, solat witir, dan solat yang paling terbaik bawa dalam solat tahajud pada sujud yang akhir. Jangan pernah putus doa ini. Baik, kalau kadang-kadang Allah tak bagi juga, wah anakku jadi muda, aku punya baca doa ini berbuih-buih kepada dulu-dulu kala. Itu ujian, tak ada Allah kepada saya. Jangan menempelak pada doa ini lah. Okay. Wallah ma'alam. Selesai sudah, kita tak boleh lama-lama. Tak boleh berlama-lama. Dengan sebab dia dibagi penyakit yang semakin meningkat lah. Kita lagi jadi kluster imunnya pula lah. Jadi kita perlindung daripada Allah. Dan diri kita ini dijauhkan daripada penyakit sakit asqam. Baik, sebelum kita habis kuliah kita pada hari ini, kita bawa doa yang disebut sebagai perisai bagi segala keburukan dan kejahatan. Ini punya kira lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ada soalan? Ada soalan? Adalah ada apa yang tepi? Ya? InsyaAllah kan? A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.